Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan Nagari Andaleh, Kecamatan Batipu sebagai Kampung Iklim Ekobrik dan Taman Literasi. Pencanangan diresmikan langsung Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi, didampingi Bupati Tanah Datar Eka Putra yang ditandai dengan penguntingan pita dan penyerahan lukisan daur ulang sampah plastik rumah tangga pada Rabu 14 Desember 2022. Turut menyaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pimpinan OPD terkait, pimpinan BUMN-BUMD, Rektor UNP, instansi vertikal, camat, Forkopimca, wali nagari, dan tokoh masyarakat sekecamatan Batipu. Ekobrik sendiri merupakan suatu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, salah satunya pengolahan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan. Pengolahan kampung iklim Nagari Andaleh sebenarnya bukan terkait dengan sampah, tetapi terkait dengan pemanfaatan pekarangan menjadi tanaman hias dan pupuk organik. Apresiasi disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Dinas LH Sumbar dan seluruh pihak terkait yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap pencanangan tersebut dapat berdampak baik untuk perekonomian masyarakat sekitar. Saya lihat di internet, apa ini acaranya? Saya belum paham. Tidak ditemukan. Ternyata ini satu-satunya di dunia yang kita launching kampung ekobrik ini. Satu-satunya di dunia. Tadi Bu Kadis Indonesia, enggak Bu, di dunia. Karena saya sudah lihat internet, saya baca. Karena saya mau datang ke lokasi itu, saya harus paham. Ini luar biasa. Terima kasih pada pemerintah provinsi, pada Semen Padang, Universitas Negeri Padang, dan juga pada semua sektor yang terkait dalam mensukseskan acara ini. Apalagi wali nagari, KAN, Elkam, masyarakat kita ini luar biasa. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan.